Saya Ahmad Dahlina mengucapkan selamat Hari Puisi Indonesia 2021, 26 Juli, Hari Puisi Indonesia. Lelaki itu mengumpulkan jejak yang terserak pada remah sejarah di atas zigzag artefak lama. Dari sisa-sisa ingatannya tentang kisah kakeknya yang mati muda saat ayahnya masih dalam kandungan, dipandangnya potret buram terpampang di dinding bambu kusam termakan waktu dan jeruk. Diam, bisu, tapi membakar rindu pada bongkah-bongkah semangat jiwa muda yang terpanggil untuk menggenggam bambu runcing sedang istri di rumah sedang gunting. Kini potret itu tersenyum masam melihat tingkah orang-orang serakah menggumbar nafsu anuah seolah setiap jengkal tanah harus menjadi miliknya dan bersih tegak menyuruhkan saudaranya yang leluhurnya dulu ikut berjuang. Lelaki itu termangu diam di ujung pisau mengumpulkan sisa-sisa harapannya agar pewaris negeri ini segera sadar bahwa dulu kakek mereka berjuang bagi tegaknya bangsa dan kehidupan layak bersama. Lelaki dan Potret, karya Parpal Purwanto.